tahun 1991. Vroom vroom, bestnya main kereta ni. Suatu hari, kereta mainan saya dah rosak. Sedihnya. Saya nak tanam di sinilah. Kereta mainan itu tertanam di dalam tanah selama 30 tahun. 30 tahun berlalu, tahun 2021. Saya masih ingat tempat ni. Di sinilah tempat saya tanam kereta mainan saya. Apa kata kalau saya korek tanah dan cari kereta mainan yang ditanam 30 tahun dulu? Yeay! Saya dah jumpa kereta mainan saya. Yeay! Tahniah ayah. Tapi kenapa kereta mainan tu tidak hancur dalam tanah? Ini kerana kereta ini diperbuat dari plastik. Plastik akan mengambil masa di antara beratus hingga beribu tahun untuk mereput dan terurai. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat, sejahtera, baik. Bercakap mengenai kesihatan, jangan lupa untuk kita sentiasa cakna dengan keadaan sekeliling. Kita kena sentiasa patuhi SOP dan juga patuh kepada undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Untuk hari ini, kita akan bersama-sama dalam mata pelajaran sains dan dalam kurungannya ada STEM. STEM itu apa sebenarnya? STEM itu bermaksud sains, teknologi, engineering dan juga matematik untuk sekolah rendah hari ini. Dan tentunya akan kita bersama dengan guru-guru yang akan menemani Irfan hari ini. Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Itu dia Cikgu Ikaliana dan juga Cikgu Devi yang akan menemani Irfan hari ini. Jom kita berkenalan dengan mereka. Cikgu silakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, Cikgu Ika, kita macam pernah berjumpa sebelum ni. Ini kali kedua. Betul. Baik, Cikgu Devi, ini kali pertama selamat berkenalan. Betul. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Jadi Cikgu, sekarang kita nak berkenalan berlanjut dengan Cikgu. Mungkin Cikgu Devi boleh kenalkan diri dulu. Silakan. Ya, nama saya Devi Anaprabha Govindasamy, mengajar di SK2 Taman Selayang. Dah 22 tahun saya mengajar. 22 tahun? Beza umur saya setahun je, Cikgu. Maksudnya, Irfan dah lahir tu Cikgu dah mengajar. Okay. Baik, terima kasih Cikgu. Nampak muda hari ini. Thank you. Baik, terima kasih Cikgu Devi. Dari SK2 Taman Selayang, Batu Kif, Selangor. Baik. Dan Cikgu Ika, Cikgu apa khabar? Khabar baik, Irfan. Baik, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu penonton di rumah, dipersilakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ika Liana Khalid daripada Sekolah Kebangsaan Kementerian Kuala Lumpur dan telah mengajar selama 17 tahun. 17 tahun. 22 campur 17. Okey, kita ada 39 tahun pengalaman mengajar. Baiklah Cikgu, sebelum teruskan pengajaran kita hari ini, kita nak patuh kepada SOP. Jadi di sini kami sediakan untuk Cikgu je pembasmi kuman, silakan terlebih dahulu. Okey, dan kita kena sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih. Okey, dan kita kena sama-samalah bertanggungjawab untuk mengurangkan atau memutuskan rantaian COVID-19 di negara ini. Baiklah Cikgu, kita tidak akan bertiga sahaja kerana kita ada ada 4 anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Jadi kita nak persilakan 2 dari SK Setiawangsa Kuala Lumpur. Dipersilakan yang pertama, Muhammad Alias bin Irwan. Ada tak di sana? Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey. Baik, Muhammad Alias, silakan kenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai cikgu, hai Abang Irfan. Hai. Nama saya Muhammad Alias bin Irwan. Boleh panggil saya Alias. Saya dari Sekolah Kebangsaan Setiawangsa Kuala Lumpur. Dan salam perkenalan juga kepada kawan-kawan di rumah.
Hai. Hai, selamat berkenalan alias. Terima kasih atas perkenalan diri anda. Yang kedua, kita nak persilakan Evelyn Aisha binti Zul Hisham. Sedap nama ni, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai cikgu, hai Abang Irfan. Hai. Evelyn Aisha binti Zul Hisham. Saya dari sekolah kebangsaan Siti Masa Kuala. Saya senang nak beri kawan-kawan di rumah. Hai. Hello, selamat berkenalan Evelyn. Terima kasih. Itu anak murid dari SK Setiawangsa. Dan kita ada juga dua anak murid lagi dari SK 2 Taman Selayang Batu Kef Selam. Kita persilakan yang pertama, Baiz Safwan bin Bakri Ibni Shah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Baiz Safwan bin Bakri Ibni Shah. Hai, hai cikgu. Hai Abang Irfan. Hai, selamat kenalan. Saya dari Sekolah Kemasaan 2 Taman Selayang Selangor. Hai, kawan-kawan di rumah. Hai, saya yakin cikgu. Ramai kita punya rekan-rekan dekat rumah pun tengah tengok sekarang ni kan. Dan kita bersansa langsung dari Direkt TV KPM. Baik, yang terakhir sekali kita nak persilakan Asna Zafira binti Aladdin Hakim. Persilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai hai cikgu. Hai Abang Irfan. Hai, nama saya Asna Zafira binti Aladdin Hakim dari Sekolah Kebangsaan 2 Taman Selayang. Baik, selamat berkenalan. Terima kasih Asna Zafira. Nampaknya mereka pun dah, orang kata apa cikgu, bersemangat nak teruskan pembelajaran hari ini. Jadi soalan saya untuk cikgu, apakah standard pembelajaran kita? Ya, Irfan, sebenarnya standard pembelajaran kita hari ini adalah memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari. Kehidupan yang lestari. Okey, ada lagi tak lah cikgu SP kita? Kita fokus kepada yang itu. Fokus itu. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Devi. Dan soalan saya yang kedua, okey, mungkin Cikgu Ika boleh kaitkan okey, apakah gimmick yang ditunjukkan melalui video tadi Cikgu? Kalau Irfan tengok tadi kan, kereta mainan tu tidak hancur walaupun telah berpuluh tahun kan? Dah 30 tahun. Dimasukkan di dalam tanah dan masih lagi kekal kan? Masih lagi kekal. Itu kerana kalau Irfan nak tahu dan murid-murid di rumah nak tahu bahawa plastik mengambil masa lebih kurang 500 hingga 1000 tahun untuk terurai. 500 hingga 1000 tahun. Lama tu Cikgu. Lama sangat. Kalau plastik tidak terurai, cikgu mungkin akan merosakkan alam sekitar juga kan? Betul, cikgu? Betul. Jadi untuk hari ini kita akan sama-sama belajar untuk melestarikan alam. Betul. Jadi kita ada banyak pelbagai kata perbarangan di sini. Okey, mungkin satu lagi soalan kepada cikgu, kenapa penting ya kita belajar subjek hari ini, cikgu, mata pelajaran hari ini? Okey. Boleh saya bagi? Silakan cikgu. Okey, sebenarnya mata pelajaran hari ini kita fokus kepada bahan-bahan yang terbuang. Bahan-bahan yang terbuang. Okey, terutamanya pada sisa makanan. Okey, kita boleh jangan buang sebegitu saja. Kita boleh gunakan semula sebagai baja kompos. Dan satu lagi, terutamanya yang kalau kita nampak ada bahan-bahan plastik. Betul. Ya, baru kita belajar kan Cikgu Ika cakap bahan plastik ambil masa yang lama 500 hingga 1000 tahun. Okey, apa kata kita gunakan semula bahan plastik tu untuk benda yang lain, untuk untuk buat satu perkara yang lain. Mungkin kita nak buat bahan hiasan daripada kita buang begitu sahaja. Betul. Itu sebenarnya. Okey, baik. Kalau kita buang barang ini, mungkin macam kata tadi, ia akan mengambil masa yang sangat banyak okey untuk terurai. Jadi kita boleh gunakan, kita olah perkara itu untuk menjadi perkara yang lain pula. Okey, baiklah cikgu. Sebelum teruskan dengan pembelajaran kita, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot tahap 2 di Direkt TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot tahap 2 Direkt TV KPM bersama saya di sini dan juga Cikgu Ika, Cikgu Devi. Jadi okey, sementara itu cikgu kan, kenapa cikgu masih sibuk-sibuk dekat situ? Banyak benda yang tengah ditunjukkan. Jadi betul, apakah bahan-bahan yang kita ada depan cikgu? Hari ini kan kita akan belajar tentang pengurusan bahan buangan untuk amalan lestari. Pengamalan lestari. Jadi cikgu, apakah
Okey, yang boleh dimaksud dengan amalan lestari ni, cikgu? Okey, amalan lestari ni ialah amalan yang di mana kita dapat mengurangkan impak kepada alam sekitar. Jadi supaya apa yang kita lakukan pada hari ini dapat dinikmati oleh semua generasi pada masa akan datang. Betul, dekat anak-anak kita, cucu-cucu kita kan. Lebih kepada alam sekitarlah, bagaimana kita nak mengurus bahan buangan ni supaya lebih terancang. Lebih terancang. Baik, mungkin cikgu boleh ceritakan pula dari segi bahan-bahan yang kita paparkan di sini. Bahan-bahan nanti kita akan buat baja kompos, Irfan. Baja kompos? Baja kompos itu macam mana, cikgu? Okey, nanti kita akan gunakan daripada sisa-sisa bahan makanan. Kita akan jadikan baja kompos. Dan tadi cikgu pun dah cakap, amalan lestari ni ada bermacam lagi, tak semua sini buat baja kompos. Tapi kita nak tanya pada murid. Okey, boleh. Apakah amalan-amalan lestari? Contoh amalan lestari. Boleh cikgu panggil Asna? Silakan Asna. Apakah amalan lain? Amalan lestari. Bahan buangan diikat dan dibungkus dan diikat dengan kemas. Okey, contoh dia macam ni, Ifan. Katakan ada sampah. Ada sampah. Jadi kita perlulah kita ikat dengan kemas. Okey, contohnya begini, sebelum kita masuk dalam tong sampah. Janganlah terbuka dan masuk, nanti keluar sampah. Akan bersepah-sepah nanti kan. Itu satu amalan lestari, iaitu di mana perlu dibungkus dan diikat dengan kemas. Seterusnya amalan yang kedua, cikgu panggil Baiz. Silakan Baiz. Bahan buangan hendaklah dibuang, diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Betul. Jadinya kalau kat sini, kalau Irfan tengok ada botol plastik, ada botol kaca, dan di depan ni ada tong kitas semula. Pernah nampak kan? Pernah nampak, cikgu. Ini adalah replika saja. Jadi kita perlu masukkan ikut telah yang dilabelkan. Contohnya kalau plastik, kita masuk dekat yang warna oren ni. Oren, betul. Okey. Kalau yang kaca, kita masukkan dalam warna coklat tu. Okay. Kalau yang biru tu, cikgu? Kalau yang biru, kertas. Mungkin minta tolong apa ni, cikgu Dewi. Untuk tunjukkan demonstrasi bagaimana kita masuk. Iman masuk plastik. Iman masuk plastik. Okey, masukkan plastik. Plastik yang ni, cikgu kan? Ya. Okey, masukkan. Jadi, murid-murid kenalah masukkan mengikut kotak yang telah dilabelkan. Betul. Yang betul. Okay? Walaupun perkara ini semudah ABC, cikgu, tapi masih lagi ramai di antara kita yang tidak mempunyai kesedaran. Betul. Jadi betul. Itulah hari ini kita nak belajar cara untuk kita melestarikan alam kita. Betul. Satu lagi amalan. Okey, cikgu nak panggil Evelyn. Evelyn. Silakan. Evelyn. Apa yang amalan? Amalan sehingga dapat mengurangkan dan mengurangkan bahan buangan. Yang maksudnya 3R tu ialah reduce, reuse dan juga recycle. Contohnya kalau reduce tu kita dapat kita kurangkan macam beg kita semula tu kan. Betul. Kita boleh guna beg kita semula. Kemudian kalau reuse, kita boleh, kalau Ifan nampak kat sini ada contohnya ni. Botol ni jadikan tabung. Jadikan tabung. Gunakan balik kita botol. Kita guna semula. Jadikan tabung. Tapi kalau macam kaca ni semua, bila kita masukkan dalam tu, kita semula dan dia akan dihantar ke kilang untuk diproses untuk produk yang baru. Produk yang baru pula. Itu satu lagi amalan. Amalan 3R. Dan yang terakhir, cikgu panggil Alias. Alias. Apa lagi satu lagi amalan lestari? Contoh. Bahan buangan sisa makanan dijadikan baja kompos. Baja kompos. Ini yang kita nak buat ni. Ini yang kita buat hari ni. Apakah baja kompos seperti yang Alias cakap tadi? Baiklah. Okey, dah bersedia? Okey, kalau sebelum tu kita kena pakai sarung tangan dulu. Pakai sarung tangan. Cikgu, Ifan nak tanya, mungkin cikgu nak bagi tak ganjaran kepada mereka yang jawab soalan tadi? Ya, terima kasih. Sama-sama. Okey, oleh kerana setiap orang dah dapat menjawab semua amalan lestari, cikgu bagi 2 bintang. Jadi murid-murid kena tulis bintang. Dekat mana kertas cikgu dah bagi tahu kan? Kena sediakan 1 kertas dan lukis bintang. Cikgu bagi 2 bintang. 2 bintang masing-masing. Nanti akhir kelas nanti cikgu minta nak tahu berapa bintang yang ada. Baik. Jumlah bintang mereka. Jumlah bintang mereka perolehi. Okey, jadi cikgu,
kenapa kita nak kena pakai sarung tangan, cikgu? Oh, supaya tangan kita tak kotor lah. Tak kotor. Kita okay. Menggunakan tanah. Betul. Dan murid-murid di rumah nanti pun sama. Mereka pun buat bersama-sama di rumah. Ada juga? Mereka akan buat juga? Ada. Mereka pun buat juga baju kumpul. Baik. Jadi kita kena pakailah sarung tangan supaya tangan kita tak kotor. Betul tu. Okey. Jadi sebenarnya apa yang kita akan lakukan ni adalah ada dalam buku teks. Okey. Jadi kita akan gunakan. Okey, Irfan. Katakan ini cikgu bagi Irfan yang ini. Yeah. Ini tupperware ni macam kalau kita pergi raya apa semua kan? Ya, kan? Bahulu kan? Bekas makanan kita masukkan bahulu kan apa semua. Okey, ini bekas makanan yang dah tak terpakai lah. Ini cikgu letak sini. Kemudian tak cikgu pula guna bekas botol air liter, 5 liter ni. 5 liter. Okey. Jadi sebelum kita nak buat baca kompos, pastikan bawah ni telah ditebuk lubang. Okey, berapa lubang yang kena ada cikgu? Tak kisah, janji untuk nak keluarkan air. Keluarkan sebab kita akan siram air. Okey, murid-murid pun sama kan di rumah macam mana? Ada kan dah ada bahan? Okay. Cuba angkat sikit, Abang Ipan nak tengok sikit. Ya. Okey. Masing-masing pun ada dah ada. Botol, okay. Ada bekas. Baik, jadi cantik. Yang penting kita perlu ada bekas plastik. Kita perlu ada tanah. Okey. Perlu ada sisa makanan. Sisa makanan ni yang di rumah lah. Contoh sayur, buah-buahan, kulit-kulit buah-buahan, kulit bawang. Kulit bawang pun kulit ada. Kulit bawang pun ada. Okay. Sayur, lagi limau, carrot. Okey, tulang ikan, tulang ayam. Semua ada. Semua ada. Okay. Jadi jangan dibuang. Jangan dibuang. Jadi sekarang ni, dan satu lagi apa tadi ni? Air. Kita nak bagi lembab tanah kita. Okey, kita nak mula. Jom cikgu. Okey, okay. Langkah yang pertama macam mana? Langkah yang pertama. Okey, ada cikgu Dewi pegang tu. Cikgu Dewi. Okey, yang pertama masukkan tanah ke dalam bekas plastik. Okey, okay. Jadi cikgu letak sini di tengahlah. Cikgu ada tak pelapik untuk Irfan punya ni? Ni? Tu cikgu letak. Okey. Okay. Tak apa, boleh. Okey, mari kita ada dua tanah kan? Mari murid-murid di rumah juga pun sama. Mula letakkan tanah dalam dalam kita punya apa ni? Bekas kita lah. Okey. Banyak mana cikgu kita nak masukkan? Untuk tutup ni dulu. Okey. Ini tanah biasa cikgu eh? Betul. Irfan kena angkat macam tu supaya tak kotor kan? Supaya tak kotor. Kena cermat. Betul. Okey. Murid-murid di rumah buat juga. Dan penonton di rumah pun boleh. Okey. Kalau ada tanah dekat rumah tu, bolehlah ikut kita kat sini. Betul. Sebab tu masukkan tanah ke dalam bekas plastik yang telah dilubangkan. Okey. Maknanya dah jumpa bekas makanan tu kita buat lubang dulu dan terusnya kita masukkan pula tanah. Betul. Kan? Okey. Kita dah letak selapisan tanah. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak letak apa tu? Kita apa cikgu? Sisa makanan. Sisa makanan. Sisa langkah makanan. Ni langkah kedua. Masukkan sisa makanan dan gaul. Gaul. Okey. Okey, mari kita. Okey, cikgu cukup tak banyak ni? Boleh. Janji dah tutup sudah lapisan kan? Betul. Okey, sekarang kita ambil sisa makanan yang ada ni sebab tu kita cikgu pakai sarung tangan. Okey. Okey, tak adalah ni kan? Macam mana rakan-rakan saya yang berada dalam Google Meet tu? Okey tak? Alia, Faiz. Itu. Mereka buat tak? Buat tu semua. Nampak. Pandai. Kamera nampak. Okey. Okey, cikgu dah masuk sikit kulit bawang, kulit lima, kulit pisang. Ini resepi baru ni ya? Kita masukkan bahan buangan. Cili, macam apa? Okey. Rancangan masakan. Rancangan masakan. Baiklah Irfan dekat sini nak masukkan apa? Macam rancangan memasak pula. Ya, masuk. Okey. Kemudian kita lapis lagi dengan tanah lagi sikit. Okey, baik. Okay. Ni cili pun semua ada cikgu. Cili ada, cili yang dah tak berapa ni kan. Elok kan? Jangan dibuang kerana dia akan menghasilkan boleh dijadikan baja. Okey, dengan tindakan mikroorganisma yang ada dalam tanah. Okey. Okey, setiap minggu kita kena gaul. Nanti lepas ni kita gaul sikit. Oh, setiap minggu kena gaul tanah dan siram dengan air. Okey. Yang ni cikgu lapisan ni nak kena tebal tak cikgu? Terpulang. Kalau nak hasilkan banyak baju kompos. Okay. Seronok kan kita boleh buat aktiviti di rumah. Ya, betul lah cikgu. Sekarang ni kan masih dalam keadaan PDPR kan? Ya. Jadi ada aktiviti di rumah. Dekat rumah. Ada masa senggang tu, kita jangan buang masa. Kita duduk dengan keluarga dan isi masa lapang. Okey, sekarang Irfan, kita ambil sudu. Cikgu bagi sudu, kita nak gaul. Macam masak-masak kan? Macam masak-masak. Okey. Okey. Kita gaul sikit. Kita gaul sikit. Okey. Gaul. Lagi. Okey. Dan kita akan jirus dengan
Siram air dengan air. Okey. Patah pula cikgu. Patah pula sudu cikgu, hati-hati. Okay. Guna tangan je kot. Tangan boleh je kan? Sebab kita dah pakai sarung tangan kan? Nampak. Okey, Abang Ifan dekat sini. Dah macam gaul dah tu. Okay. Ada main tambah lagi. Lepas tu. Okey. Kita tambah sebab. Okey, dah tambah. Bagi cantik tau. Tutup. Oh, kena tutup eh? Okey. Oh, ni ada bau kulit-kulit limau. Wangi kan? Wangi. Wangi. Okey, Ifan tambah dengan selapisan tanah. Selapisan lagi terakhir, ya. Okey. Okey. Murid-murid sama kan? Mereka dekat mana tu? Okey, nampaknya okey. Mereka dalam keadaan yang baik. Okey, dah selesai ni. Kita nak letak air. Okey, setelah kita dah gaul-gaul ni, masukkan letak lagi. Letak air lah. Okey, kita tambah air. Okay. Itu air ni cikgu, silakan. Okay, kita masukkan air. Air ni Ifan untuk memberi kelembapan kepada tanah kita. Kalau kita murid-murid dah belajar tahun 6, mikroorganisma dia suka dalam keadaan lembap. Betul. Jadi kita sebab tu tadi kita nak tebuk sedikit apa tu lubang supaya air dapat mengalir ke bawah. Okey. Dan ini Ifan punya tanah ni. Baik, kita masukkan air ya cikgu. Ya, betul. Macam cikgu punya ni tak ada penutup. Jadi ada penutup, cikgu akan tutuplah pakai apa guna yang ada kat rumah? Apa yang ada? Kita ada plastik hitam katnya, kita guna je lah. Ya, pasti ikatlah dengan ribbon. Oh, ada ribbon sikit eh. Biasa. Bukan apa tahu nak bagi lagi apa tu kelembapan. Okey. Okey, sebab bakteria dia suka tempat yang lembap. Kalau Ifan boleh terus tutup. Okey, murid-murid di rumah pun kalau guna ni. Ini langkah yang keempat. Okey. Selepas 4 hingga 5 minggu, sisa makanan telah mereput dan menjadi baja kompos. Okey, maknanya kita kena ulang proses setiap minggu. Kita kena gaul tau, kena tambah air. Setiap minggu kena tambah air. Betul. Selama 4. Selalunya 4 ke 5 minggu cikgu. 4 ke 5 minggu? Selalunya kalau kita buat maksimum okeylah kan? Ya. Cikgu punya dah siap dah ribbon. Okay. Dan ini Ifan letaklah di luar rumah supaya mengurangkan bau busuklah. Betul. Sebab ni kan sisa makanan. Ya, betul. Okey, so kita dah jadi dah ni. Jadi dah, kita letak dekat depan. Okey. Tada, okey. Sekarang ni contoh baja kompos yang dah siap. Yang dah siap dah. Apa ni kita bila nak guna? Sekejap murid-murid punya. Murid-murid dah siap dah. Dah tu. Kita tengok sikit. Tahniah. Kalau siap cikgu nak bagi lagi dua bintang. Dua bintang lagi. Kamu tulis dua bintang lagi tau dekat kamu punya kertas tu. Dan sekarang baja kompos ni. Apa kegunaan dia? Kegunaannya untuk apa? Untuk apa? Sekarang cikgu serahkan aktivitinya kepada cikgu Devi. Baik. Kita nak tanam. Nak tanam pula. Ya, okey. Ini adalah kegunaan dia setelah kita buat. Ini kita biarkan 4 ke 5 minggu. Dia akan jadi begini dan tanahnya lebih hitam. Okey, baik cikgu. Sementara kita apa nak uruskan keadaan di sini cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPL. Lepas ni kita menanam pula. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM. Dan seperti yang kami janjikan kepada anda, sekarang ni kita nak beransur pula kepada proses penanaman. Nah, jadi cikgu Devi, apakah bahan yang kita perlukan sebenarnya? Ya, Irfan. Sebenarnya kita nak tanam seperti mana Cikgu Yuka cakap tadi. Kita guna baja kompos dengan tanah dan sedikit pasir. Sedikit. So, dia ada ukuran dia. Okey, pengukuran dia kita ada stem kan, matematik. Jadi ambil bekas ini. Okey, bekas ini. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan ini kita buat dia pasu ni buat daripada botol plastik, botol mineral. Ini botol air cikgu kan? Botol mineral. Okey, botol mineral. Dan bawah ni bawahnya CD yang kita tak guna. Oh, CD lama yang tak guna. Okey. Jadi kita boleh jadikan pasu lah lepas kita cat dia. Ni cikgu buat sendiri ke? Ya. Cantiklah. Okey. Baik. Jadi cikgu kita nak gunakan bekas ini. Ya. Irfan sekarang ambil tanah ni. Dua nisbah. Kita ambil ini dua nisbah. Ini pun dua. Yang ini satu. Dua nisbah. Dua nisbah satu. Okey, baik. Ya. Itulah unsur matematiknya. Ya, betul. Silakan cikgu dulu. Kita ambil. Okey.
Irfan boleh masukkan guna tanah dulu. Tanah dulu. Okey. Oh, dia tak kisah cikgu eh. Urutan saja biasa, tak ada masalah. Baik. Kita ambil dulu tanah. Nanti kita gaul je. Kita gaul je. Masih dalam masa memasak cikgu. Ya. Okey. Baik. Masukkan pertama. Comot pula. Okey. Biasalah cikgu kan kalau kita nak dalam kawasan nak menanam ni, sebab itulah kita pakai sarung tangan untuk kita mengelakkan sebarang kotoran. Okey. Okey. Masukkan dua. Okey. Dan baja pun dua cikgu kan? Ya. Okey. Baja kompos dua, ini satu ya. Ini pasir. Ini baja kompos yang dah siap eh cikgu dah buat. Ini dah siap. Cikgu buat, cikgu Ika dah siapkan. 5 minggu. 5 minggu dah. Okey, cantik hasilnya kan? Lepas tu pasir tahu tak kenapa kita guna pasir? Kenapa cikgu? Supaya ada rongga udara di dalam. Rongga udara. Pasir itu kan dia tak melekat kan? Betul. Dia punya, so dia ada rongga udara untuk pernafasan pokok tu. Baik, cikgu dah masukkan ke? Dah. Okey, Ifan pula. Okey, baik. Kita masukkan satu nisbah pasir. Ya. Dan pasir ni pasir apa cikgu? Tak kisah ke? Tak kisah pasir. Okey, sikit lagi. Tapi kalau ada pasir lebih besar lagi bagus. Lagi bagus. Okey. Okey dah, siap. Banyak sangat. Irfan, nanti kita nak masukkan pokok. Okey, ada pokok. Saya dah letak pokok tu. Oh ni, ini pokok Irfan ke? Okey. Baik. Okey, Irfan kena masukkanlah pokok masukkan tu. Okey. Ni pokok apa cikgu namanya? Ini pokok keladi kan? Pokok keladi. Keladi hiasan. Keladi hiasan, okey. So kalau rasanya akarnya ke atas, kita masukkan tanah sikitlah. Masukkan tanah sikit. Mungkin baja kompos dengan tanahlah kita tambahkan sikit je. Sebab mungkin saya punya sikit kot. Ifan punya nampak penuh dah kan? Nampak penuh dah? Okey. Ifan nak kena tekan-tekan sikit ke cikgu? Boleh je. Okey. Kita pastikan. Petik Ifan boleh gaul. Gaul dengan ni. Gaul. Ini. Bagi dia ni lah, bagi dia sama rata. Tadi lupa nak gaul tadi. Okey, baik. Okey, so dah habis dah. Kita simpan dan siram air sikit. So, ini dah jadi satu produk kita menggunakan baja kompos. Okey. Kalau kita orang cakap mengenai jangka hayat dia cikgu, berapa lama dia boleh hidup cikgu? Ini boleh lama rasa. Boleh lama? Boleh lama. Sebab kita guna baja tu. Sebab dia guna baja kompos. Dia tiada masalah. Asalkan pengudaran adalah. Okay. Lepas tu kita siram air. Di sini saya tak tahu lubang. Mungkin kita boleh ambil air, kita boleh siram. Takut nanti kita siram sini berair kan nanti kan. Jadi pastikan ada lubang lah. Supaya ada pengaliran air juga. Baik. Kalau kita nak siram berapa kali cikgu? Macam seminggu sekali kalau, ke? Kalau pokok macam ni, sehari sekali kena. Oh, sehari sekali kena sebab, siram. Sebab setiap hari kena siram. Ini bukan pokok kaktus. Pokok kita dia boleh simpan air kan dekat batang ini. Pokok ni kena siram lah. Baik. Tengok juga tapi kita tak boleh letak di luar tempat panas. Kalau boleh di kawasan bahagian dalam rumah dalam ke. Rumah. Tak kena pantahari lah. Baik. So dia lebih tahan. Jadi dah siap cikgu kita punya pokok hari ni? Yep, dah siap. Dah. Nampak cantik kan pokok kami di sini? Okey, terima kasih cikgu untuk proses penanaman ni. Dan sekarang ni pula, dengan kata kita ada lagi aktiviti yang belum kita selesaikan. Ya, betul. Apa tu cikgu? Kita nak buat penyapu guna semula. Penyapu guna semula? Ya. Apa maksudnya tu? Maknanya penyapu tu akan digunakan lagi? Ya. Okey, ada tak macam dia fungsi lain ke? Nanti kita tengok apakah kita bahan tengok yang kita perlukan? Okey, bahan-bahan yang kita perlukan. Kita alihkan ni dulu ya. Alihkan dulu. Okey, boleh. Okey. Silakan. Okey, bahan-bahan dia. Okey. Kita gunakan ini. Ha, pernah tengok ni? Pernah. Botol air. Okey. Okey. So, apabila kita gunakan botol-botol ni. Okey. Okey. Apa biasanya kita gunakan botol ni lepas minum kita buang, betul tak? Betul. Selalunya macam kita kumpul kita buang je. Kan? Ha, so macam ni. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat penyapu guna semula. Okey. Barang-barang kita gunakan adalah ini apa? Batang penyapu. Batang bandai. Okey, ini apa? Penukul. Ya, betul. Ini apa? Layar. Betul. Okey, ini apa? Gunting. Ingatkan tak kenal kan? Okey, lepas tu kita perlukan juga dawai. Okey, kita ada apa tu? Dawai. Dawai. Kita perlukan dawai ya. Okey, untuk ni saya minta Irfan, kita mungkin boleh buka Buka kita punya sarung tangan. Sebab kita nak botol kan?
saya nak tunjukkan dia ada pelbagai bahagian. Okey, mungkin saya boleh tanya kawan-kawan kita ni di sana. Kita gunakan botol-botol, ada pelbagai jenis botol buangan. Okey, sekarang saya minta Asna. Asna. Okey, untuk apa cikgu? Asna nak kena jawab soalan macam mana? Asna. Ya, Asna, boleh bagi kita saya berapakah ukuran yang perlu kita ambil untuk memotong botol ini jadikan penyapu guna semula? 13 cm untuk bahagian atas botol dan 2 cm untuk bahagian bawah botol. Bagus, Asna. Kita bagi dia bintang ya, Cikgu Ika? Ya, betul. Kita bagi dia... Berapa bintang, Cikgu? Berapa bintang, Cikgu Ika nak bagi? Dua bintang. Dua bintang, betul, Asna. Tahniah, Asna. Okey, maksud dia, Irfan, boleh tak nanti saya nak bagi Cikgu Irfan cuba? Dia kata 13 cm dekat bahagian atas. Okey. Cuba. Jadi Irfan nak kena buat apa, Cikgu? Cuba ukur 13 cm dari atas. Dari sini? Dari buncung ni ke? Okay. 13 cm. 13 cm. Okay. Yeah. Lepas ukur tu kena tanda. Kena tanda. 1, 0. Okey. Menjang Irfan. Okey. 13 cm di sini. Ya. Yeah. Okey. Murid-murid pun dah boleh tunjuk. Boleh tunjuk. Kenapa kan? Murid-murid. Murid-murid boleh tunjuk, ya? Botol kamu. Okey, yang mana dah tanda tu kita tengok sikit. Betul tak 13 cm bentuknya macam ni? Okey. Baik. Lepas tu, Irfan kena potong dia 13 cm ni dekat sini. Okey, kalau kita nak potong ni tak cukup masa. So, betul. Saya dah tolong potongkan. Dah tolong potongkan. Okey. Saya dah tolong potongkan. Okey. Kita ambil ni. Ini bahagian ni kita dah potong. Jadikan dia sebagai C lah. Itu langkah dia. Ada satu biji botol, kita potong dia. Okey. Ini saya dah potong. Baik. Ini caranya. Ini bawahnya ya? Ya, ini bahagian bawah dia. Ini bahagian A dia. Lepas tu bahagian B pula kita kena potong seperti ini. Okey. So sekarang saya minta Irfan boleh potong kot. Cuba potong. Boleh potong. Okey. Sebelum ingat macam ni, kalau nak potong bahagian bawah, tadi Asna kata kita kena potong 2 cm kat bawah. Betul. Jadi kita ukur 2 cm dekat bahagian bawah ni. Kita ukur, saya tandakan Tandakan terlebih dahulu. Tandakan 2 cm. Katakan kita dah tanda 2 cm, kita potong dia bahagian bawah dan dia jadi macam ni. Okey. So dia dah potong bahagian bawah dia. Dia potong bahagian bawah. Okay. So, jadi Irfan, cikgu nak Irfan potong lagi. Potong, yes. Okey. Sebelum potong kita kena guna marker pen, pen marker untuk tandakan dia di bahagian nak mana nak kita nak potong. Saya dah tolong tanda dah. Irfan boleh potong dah. Potong je ikut saja. Jangan sampai atas kan dia ada ukuran dia. Oh, okey, baik. Dan kalau orang kata apa dalam keadaan sekarang ni kita nak menggunakan barang-barang yang tajam kan, kita nak guna gunting, penukul sebagainya, pastikan rakan-rakan semua mendapatkan pengawasan ibu bapa terlebih dahulu. Betul. Okey, sebab kita tak nak berlaku sebarang kecederaan yang tak diingini. Betul, Irfan. Okey. Jadi Irfan nak potong dulu di sini. Berhati-hati ya menggunakan gunting. Murid-murid boleh potong, boleh tunjuk, ya? Boleh potong botol kamu sekarang. Okey, silakan. Ya, baik, Irfan nak potong dulu sendiri. Pastikan hati-hati tau. Jangan sampai yang tercedera pula. Okey. Potong lagi. Potong lagi. Potong sampai habis, Cikgu, ya? Ya. Okay. Saya dah tolong potong sikit. So, Irfan habiskan. Irfan habiskan. Okey, boleh. Tak ada masalah. Irfan akan potong untuk Cikgu hari ini. Okey, kita buat secara langsung. Okey, dari studio Didik TV KPM. Baik. Ting lagi. Okey. Baik, ini sebagai apa, Cikgu? Kenapa kita ada yang macam dah dipotong? Ini coraknya ke atau bagaimana? Itulah sebenarnya. Okey. Kita sebut apa tadi? Penyapu, betul tak? Penyapu, betul, betul. Ya, jadi ini adalah tempat nak kita nak guna untuk menyapu. Oh, ini pengganti dia punya bulu-bulu penyapu tu kan? Ya, betul. Okey, faham dah, faham dah. Sekarang, kekuatan botol ni terpulang pada berapa bilangan yang kita nak guna. Berapa? Jadi, saya minta Alias. Alias, boleh tak bagi tahu saya berapakah bilangan botol yang kita perlukan untuk membuat penyapu guna semula? Bilangan yang botol yang untuk digunakan adalah 6 buah botol. Bagus, Alias. Okey, kita perlukan 6 buah botol. Kita bagi dia 3 bintang. 3 bintang. Wush, wow, dah tambah Alias. Ni. Tahniah dapat 3 bintang tu. Okey. Baiklah. Sikit lagi. Habis dah? Habis dah, sikit lagi, sikit lagi. Okey. Okey. Kalau saya pun habis dah. Okey, sekarang kita nak kena sambungkan kan dia kata 6 botol. Tapi kita nak buat tu
perlukanlah 6 botol sebenarnya. Okay. So kita kena potong macam ni semua. Satu macam ni. Baik. Okay, empat lagi potong seperti ni. Lepas tu kita kena masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Ya, yeah. Irfan boleh masuk ke? Boleh kan? Cuba. Okay. Maknanya yang ni ke dalam ke ya? Yang ni ke dalam. Yang ni ke dalam. Okey, maknanya yang ni kita bukalah ya. Aha, ya. Yeah. Okey. Jadi maksudnya 6-6 kena masuk sumbat ke dalam. 6-6 kena masuk ke dalam. Ah, okey, macam ni cikgu. Ya, yeah, betul. Ha. Kena masuk. Contoh. Yes. Okey. Okey, ini contohnya. Okey, jadi apabila dah siap 6 botol sekali, kita ambil yang C ni. Nampak tak mula-mula kita B, buat? Okey, C. Ya, yeah, kita masukkan semua. Lepas tu kita masukkan kayu ni. Kita kena kita kena masukkan macam ni. Lepas tu kita kena guna dawai. Kita ikatkan dia. Lepas tu ada paku juga. Lepas saya lupa nak bagi tahu. Supaya kita nak bagi dia tak gerak tak botol ni. So kita pakukan dia supaya dia melekat botol dengan kayu dan kita ikatkan supaya semua ni dia botol dia tak tertanggal kan? Tak tertanggal. So besar dawai ni kita ikatkan ke dalam. Dia dah cara ikatan. Okay. Kalau tengok macam ni kita ikatkan dia. Okey. Masukkan batang penyapu ke dalam mulut botol dan lekatkannya dengan menggunakan paku. Okey. Maknanya cikgu, paku ni kita nak kena tembus kepada kayu ni ke? Ya, ya, kita kena tembus je. Sebab tu saya bawa hammer ni kita tembuskan. Okey. Jadi cuba kita tengok ada penyapu yang dah siap. Ada penyapu yang dah siap. Di manakah ia? Ya. Cuba lihat depan sana. Cuba lihat di depan. Cik Irfan boleh angkat. Wow. Cantik je penyapu ni. Okey, okay. Irfan nak pilih satu lah. Pilih-pilih lah. Irfan nak pilih yang... Oops. Terjatuh pula. Banyak sangat penyapu. Okey. Irfan nak ambil yang ni lah. Okey. Ini macam ada rama-rama. Okey. Murid pun boleh tunjukkan masing-masing punya penyapu kan? Murid boleh tunjukkan masing-masing penyapu guna semula kamu. Cuba angkat. Wow. Fuh, mak cantiknya. Cantik. Okey. Ada warna hijau. Mungkin hijau ni botol air berkarbonat. Ya, betul. Sebab tu saya bawa satu berkarbonat. Okay. Saya nak tunjukkan satu lagi. Kalau botol berkarbonat dengan mineral, dia ada kelainan. Dari segi apa cikgu? Lembut. Okay. Kalau tadi Fang potong botol mineral, dia mudah nak potong. Mudah nak kalau potong. Botol berkarbonat, sebab dia air berkarbonat, dia gas kan. So, dia punya bahagian plastik dia lebih kuat. Lebih kuat. Ya. Yeah. So, sebab tu kalau kita tengok, kalau kita guna penyapu, guna semula menggunakan botol berkarbonat, dia lagi kuat. Oh, okey. Lagi berkesan lah kalau lagi kita nak guna penyapu. So, kalau kita nak sapu bahagian lantai, kalau berumput ke tempat kasar, guna yang berkarbonat. Berkarbonat. Kalau nak ambil sawang ke, rasanya mana sesuai? Yang untuk mineral, cikgu. Ya, bagus. Sebab lagi lembut. Okey. Okay. Jadi, itulah kegunaan dia. Jadi, inilah penyapu guna semula yang telah dihasilkan oleh murid-murid kita. Okey, baiklah. Ini siapa yang buat cikgu cantiknya? Itu murid. Anak murid cikgu. Ya, anak murid. Nampaknya bukan sahaja kita menggunakan botol, dia juga menggunakan ribbon untuk membuat hiasan. Ya, kan betul. Kalau kita nak menyapu pun rasa macam seronok. Okay. Irfan cuba. Nanti Irfan boleh cuba nanti. Kita akan cuba nanti. Okey, cuba nanti. Okey, baiklah. Jadi inilah hasilnya selepas menggunakan 6. Kalau kalau tengok Irfan tengok ada 6 buah botol yang dah guna, dia punya lagi keras. Okay. Ada yang mana cikgu yang 6? Belok yang tempat yang ini itu. Ke? Ya, yeah, betul. Ini 6. Okay, kita tengok sikit. Okay. Ini lagi keras. Dia guna 6 buah botol. Kita masukkan 4 jadi cikgu. 4 semua. Dia masuk. Semuanya ada 6. Maksudnya lagi berkesan lah. Ya, yeah, betul. Okey. So, murid-murid dia dapat bintang lah. Dah siap kan? So, murid-murid dah siap. Kita bagi setiap orang 3 bintang. 3 bintang? Baik. Yeah. Okey, anda boleh kumpulkan bintang anda boleh terlebih tulis, dahulu. Boleh lukis bintang kamu semua. Okey. Okay. Alias, Asnas, Baiz dan Evelyn. Itu dia. Okey. Okey. Jadi, cikgu sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Irfan pun rasa macam semangat nak menyapu sekarang ni. Kita kembali selepas ini di slot tahap 2 di Red TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita lepas. Wow, okey, sampai. Itu dia. Inilah permainan yang kita hasilkan.
menggunakan teknik melestarikan alam. Maksudnya kita menggunakan bahan terbuang untuk kita menghasilkan alat permainan yang ada di sini. Nampaknya, okey, bahan-bahan kita tak terbuang begitu saja. Kita gunakan untuk kerja lain pula untuk mengisi masa lapang. Baiklah, kembali bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM. Dan sekarang ini Ifan rasa macam nak menyapu pula lah. Okey, cikgu-cikgu pun. Okey, nampak tak meja dah kemas? Sebab apa? Sebab Ifan sapu tadi. Okey. Sapu-sapu saja. Sapu-sapu. Bagi bintang kan Irfan juga ya. Cikgu ada lagi kat sini. Ingatkan cikgu dah. Oh, kata apa macam dah habis dah belum lagi. Irfan dah sapu sikit. Okey. Okey cikgu. Sekarang ni kita dah sampai di segmen yang terakhir kan cikgu. Jadi apakah kita nak buat sekarang ni? Sekarang ni cikgu nak tanya dulu kepada murid-murid apa kepentingan kita melakukan amalan lestarinya. Okey cikgu nak panggil. Okey siapa yang nak bagi satu kebaikan? Kebaikan. Silakan. Jawab. Alias. Siapa tu? Alias. Siapa dia Alias? Kebaikan melestarikan alam cikgu. Kepentingan. Ya? Kepentingan. Kepentingan. Mengelakkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ya betul. Bagus. Jom. Dapat lagi satu bintang untuk kamu Alias. Satu bintang lagi. Alias kumpul lagi tahu. Banyak. Kenapa catan cikgu pentingnya macam kita tak nak ada nyamuk Aedes ni cikgu sebab ada penyakit apa cikgu? Penyakit demam denggi. Ya bahaya. Saya pernah cikgu kawan saya pernah kena denggi sampai kena masuk ICU cikgu. Sebab mungkin keadaan di tempatnya tinggal tu waktu tu kami di asrama mungkinlah kan tidak menjaga dengan baik. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita sentiasa menjaga tempat kita untuk tidak ada pembiakan nyamuk Aedes. Pembiakan nyamuk. Okey. Baik. Seterusnya Evelyn. Silakan Evelyn. Evelyn dapat mengurangkan pencemaran air. Mengurangkan pencemaran air. Dapat satu bintang dah Evelyn. Satu bintang lagi. Dan cikgu kan bercakap mengenai pencemaran air ataupun laut cikgu kan. Selalunya lah kita melihat okey berita-berita yang tidak kata apa tidak manis, tidak sedap mata memandang di mana ada penyu-penyu yang kata apa termakan plastik dan sebagainya. Plastik, kita tak nak. Okey mereka terancam cikgu. Jadi sebab itulah kita kena plastik menjaga. Plastik tu tak boleh dibuang. Tak boleh suka hati. Kan? Haiwan tu tak dapat kenal pasti bandingkan plastik makanan dengan juga apa plastik. Plastik. So dia ingat berwarna tu dia ingat makanan. Betul. So dia terus terlalu. Dia terus makan. Jadi kita kena bertanggungjawab jangan buang sampah merata-rata. Okey. Tapi daripada plastik yang logokkan tadi tu boleh menyebabkan apa cikgu nak panggil siapa lagi belum lagi? Asna. Silakan Asna. Silakan Asna. Dapat mengelakkan kejadian banjir kilat akibat longkang tersumbat dengan bahan buangan. Itu kan tadi kalau plastik itu tidak dibuang dengan yang betul Asna, kita bagi satu bintang kan? Betul. Satu bintang untuk Asna. Okey, longkang akan tersumbat. Tersumbat. Dan Baiz. Akhir sekali. Kita semula dapat menjimatkan tenaga dalam menghasilkan produk yang baru. Ya, bila kita proses kita semula tu dia akan mengambil apa tu dapat menjimatkan tenaga dan untuk menghasilkan produk bagi tahu kan kita semula boleh menghasilkan produk yang baru. Yang baru. So cukuplah untuk empat kepentingan amalan lestari. Jadi anak-anak murid boleh tunjuklah berapakah jumlah bintang. Okey, tadi Baiz juga tak bagi lagi bintang. Baiz. Baiz pun satu bintang. Baiz satu bintang. Okey. Sekarang ni apa kata adik-adik semua kita kumpulkan bintang dulu dan tunjuk kepada kami semua berapakah bintang yang anda perolehi? Cuba nak tengok sikitlah. Okey, siapa yang paling banyak bintang? Angkat. Gigih mengira tu. Oh, banyak tu. Cuba kira sikit berapa tu sebenarnya. Wow, banyak sangat ni. Nanti cikgu akan bagi kemudian. Hadiahnya. Bagi kemudian. Okey, cikgu nak bagi hadiah apa tu? Tahniah semua. Hadiahnya kemudian akan menjelma. Okey, siapa yang paling banyak cikgu? Saya nampak Alias paling banyak. Alias. Sekarang ni, 2, 4, 6, 8, 9. Boleh tak kita nak dapatkan mereka untuk bercakap berapa bintang yang mereka dapat? Boleh, boleh. Jadi kita mulakan dengan Baiz. Baiz dapat berapa bintang? Saya dapat 8 bintang. 8 bintang. Okey, tahniah. Boleh saya ucapkan kepada Baiz. Yang kedua. Okey, Asna dapat berapa bintang? Dia dapat 10. Okey, tahniah. 8, 10. Okey, Evelyn dapat berapa pula? Saya juga dapat 8 bintang. 8 bintang sama dengan Baiz. Dan Alias, berapakah bintang yang awak perolehi? Saya dapat 11 bintang. 11 bintang. Itulah juara kita pada hari ini Alias kerana mendapat 11 bintang. Nampaknya hadiah dia lagi mahal lah cikgu. Betul. Okey.
kita dah cakap mengenai bintang, kita pun dah dapat okey jawapan daripada anak-anak murid cikgu. Apa kata kita dapatkan pula rumusan dari cikgu Devi terlebih dahulu, silakan. Okey, rumusan dia hari ini kita dah belajar cara-cara menghasilkan baja kompos dan bagaimana kita nak hasilkan penyapu guna semula. Okey, okay. Di mana bukan saja penyapu guna semula ataupun baja kompos, kita boleh nampak lagi pasu-pasu yang dibuat daripada bahan-bahan terbuang. Betul. Ataupun kita boleh lihat lagi ada sudu yang sudu plastik itu depan tu. Ifa boleh angkat di sini? Ya, boleh, okay. Boleh. Ini apa cikgu? Ini hiasan. Sudu plastik. Wow. Ya, hiasan buat daripada sudu. Eh, cantiknya. Ini untuk bunga kan? Ya, bunga. Ah. So, itu adalah hasil-hasil yang kita boleh hasilkan daripada bahan-bahan terbuang. Jadi inilah kalau kita lihat, bukan saja yang itu kita nampak ada tempat letak alat tulis kan? Alat tulis ni. Ya, kita boleh hasilkan pada bahan buangan. Okey, ni kita guna tin air berkarbonat cikgu ya? Ya, betul. Tin air berkarbonat, dan saya nampak ada lagi kita boleh hasilkan frame gambar kan? Bingkai gambar. Jadi macam-macam kita boleh hasilkan. Macam-macam boleh hasilkan. Dan kita juga belajar hari ini kotak-kotak warna yang kita patut guna untuk buang barang-barang terbuang kita, mesti kita agihkan. Okey, mana nak letak, mana yang patut buang, di mana warna dia. Sebab ramai lagi masih tak kenal warna tong sampah sebenarnya. Dan kalau Ifan boleh imbas kembali, warna jingga ini adalah untuk plastik ataupun dan tin. Dan warna coklat ini untuk kaca sahaja. Dan warna biru untuk kertas. Okey, yeah. Terima kasih Cikgu Devi atas semua yang diberikan. Dan bagaimana pula rumusan oleh Cikgu Ika Liana, dipersilakan. Okey, bagi saya pula harapan Cikgu dan Cikgu Devi, apa yang kami sampaikan pada hari ini dapatlah bukan sekadar belajar saja, tetapi kita amalkan. Amalkan penggunaan baja kompos yang lebih mudah dan juga bahan-bahan guna semula yang ada. Dan kepada murid-murid boleh juga dapatkan latihan pengukuhan tambahan. Di mana cikgu? Di dalam sumberku, di dalam portal D5. Portal D5. Yeah. Dan ini merupakan inisiatif yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 30 Ogos yang lalu, di mana mereka juga di rumah boleh mendapatkan latihan untuk mengukuhkan pemahaman mereka lagi kan cikgu? Betul. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Devi dan juga Cikgu Ika Liana kerana bersama kami hari ini di Dunia TV KPM ceritakan cara untuk kita melestarikan alam dengan jaya. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di Gumit. Okey, 4-6 murid cikgu yang bijak-bijak, pandai-pandai, yang berjaya menjawab soalan dan mengumpul berapa banyak bintang yang anda perolehi, dan nanti cikgu bagi hadiah ya. Dan terima kasih juga kepada mereka yang sentiasa menyokong kami, menonton kami dari awal sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih. Assalamualaikum, berjumpa lagi. Bye bye. Abifah nak sapu kejap eh. Sapu jom, dulu. Jom sapu. Sapu. Ambil sampah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afirasna Bayak Mama Aman. Saya dari kelas 6 Maju. Hari ini saya ingin membuat projek sains kita semula, iaitu beg daripada baju yang tidak lagi digunakan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah selai baju t-shirt yang tidak lagi digunakan dan juga sebilah gunting. Mula-mula kita potong bahagian yang bertanda. Kemudian potong kedua-dua lengan baju. Selepas itu, terbalikkan baju tersebut. Potong bahagian bawah baju seperti ini. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian ikat atas dan bawah sehingga hujung. Sehingga jadi begini. Kemudian kita terbalikkan baju tersebut. Sudah siap, boleh kita guna. Masukkan barang. Didik TV KPM.